Pemirsa, antrian pembelian minyak goreng curah masih terus terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah sebanyak satu jerigen. Beginilah suasana antrian ratusan warga di salah satu agen minyak goreng curah, toko sembako hasil baru di Jalan Pier Tendean, Pasar Temanggung. Warga rela berpanas-panasan sejak pagi hari. Antrian mengular hingga menutupi toko-toko yang berada di sebelah toko sembako tersebut. Karena cuaca panas, sebagian pembeli meletakkan jerigen sebagai pengganti antrian. Sebagian lagi menunggu di tepi toko untuk menghindari teriknya cuaca. Mereka membawa KTP sebagai syarat pembelian satu jerigen berisi 17 kg dengan harga Rp15.500 per kilogram. Salah satu pembeli mengaku telah antri selama 4 jam. Jam 7, ya. Dapat berapa liter? Cuma satu unblack. Satu black. Per liternya berapa? Ini 263. 263, berapa liter? 17. 17 liter. Memang sulit cari. Sulit ya, kan? Untuk apa, Bu, minyak gorengnya? Ini anu lah, jualan tahu, Mas. Menurut pemilik agen, stok minyak goreng curah selama ini tersendat. Ia mendapatkan stok minyak goreng curah selama 3 minggu sekali, bahkan lebih lama. Pasokan tidak mencukupi karena tinggginya permintaan. Tertunda-tunda ya. Berapa minggu sekali? Nek, pastinya tidak jelas, tapi belakangan 3 mingguan lebih. Dapat pasokan berapa itu? 7,5. 7,5. Jumlah itu mencukupi nggak permintaan? Pasti kurang. Pasti nggak mencukupi. Minyak goreng kemasan yang harganya semakin mahal membuat warga beralih menggunakan minyak goreng curah. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan.